Assalamualaikum warga YouTube. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam OK Machine Channel. Okey, seperti yang janjikan, Ayu nak tunjukkan korang cara apa ni pasang spring apa valve ni lah. Cara spring apa gak cara pasang kedudukan spring ni dengan betul lah. Okey, kalau korang perhatikan dekat sini spring ni ada dua bahagian. Yang ni spring dia rapat. Spring dia dekat dah rapat. Kalau kau boleh tengok, spring dia dekat dah rapat. Yang ni dekat dah jarak. Kalau kau boleh tengok, dia jarak. Begitu juga dengan yang kecil ni. Yang kecil ni. Jadinya kedudukan dia macam ni. Yang apa yang rapat ni ke bawah. Kalau apa ni yang apa yang jarak ni ke bawah, dia jadi terbalik. Okey. Macam tu juga yang apa yang ni dekat kat mana ah yang ni dekat X dia pun sama juga kedudukan dia. Kalau kau boleh tengok dia rapat. Yang ni jarak. Okey, begitu juga yang kecil ni. Rapat dan juga jarak. Jadinya kedudukan dia macam tadi ke bawah. Okey. Lepas tu saya nak tunjukkan cara Ayung pasang apa, pasang clip, clip dia lah, pin dia, pin atas dia dengan cara yang apa, yang mudah lah. Kadang-kadang kita tak cukup tool kan, jadi kita pakai mana yang ada. Kejap-kejap saya tunjukkan macam mana yang buat. Okey, ni clip dia. Okey, pertama sekali korang kena apa ni, tutup tutup buff ni, apa buff ni korang balut dulu dengan sok kabau. Okey. Kita letak bawah ni. Okey. Kemudian tu kita ambil klip dia. Okey, kalau korang tengok dekat sini atas ni dia lebau. Bawah ni dia apa? Dia kecil. Kau tengok kedudukan dia yang apa yang ukuran dia yang bawah ni, yang kecil ni ke bawah. Hop, jatuh pula. Hati-hati jangan hilang ni, dia kecil kan. Okey, kau pasang macam ni. Agak kau boleh faham lah kan. Kau pasang macam ni. Masukkan dulu. Okey, dia kedudukan dia macam tu. Kemudian tahu apa yang korang perlukan? Getah tiup. Okey, getah tiup. Ayun ni pakai spanner box saiz 14. Jadi dia panjang. Okey. Kau sarung dia macam ni. Kemudian tu kau letak, kau tekan ni. Tak, kau tekan. Okey. Kita orang tengok tu yang dia masuk. Okey, bila dah masuk tu double check lah. Kita ketuk sama dia. Kalau dia tak keluar tu, maksudnya dia masuklah dalam longkang dia kan. Okey. Jadinya kita ayo tunjuk sekali lagi, ayo buat sebelah lagi. Okey. Ingat apa ni yang apa lebau ni atas. Yang bahagian bawah yang kecil ni, apa bahagian bawah lah. Okey, masukkan dulu. Masukkan dulu. Okey, ni dia. Tahan, masukkan. Masuk. Tekan. Okey. Kita tekan tu dia dah masuk. Okey, kita double check.
Kita ketuk sikit. Ha, jangan korang ketuk dekat tengah ni. Ha, kat tepi ni. Okay. Ha, macam itulah cara ayung apa. Pasang apa. Spring apa valve. Dengan apa. Dengan pasang clip dia. Hanya menggunakan peralatan yang mana ada. Ha, jadinya setakat ni kalau pakai benda ni mudah lah. Kita tekan je lah. Okay. You harap apa yang kongsi ni, yang kongsikan ni dapatlah sikit sebanyak menyelesaikan masalah korang kan. Okay. Sekian dulu daripada Ayung. Okay Machine. Ingat walau di mana korang berada, walau apa pun korang buat, di menjaga lebih. Jangan buat benda balik-balik. Sekian dulu daripada Ayung. Okay Machine. Assalamualaikum.